Falcon Pictures dan Starvision merilis teaser poster resmi dari film Buya Hamka. Diketahui, film ini mengangkat kisah hidup Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau lebih dikenal dengan Buya Hamka. Laudia Cynthia Bella turut membagikan potret poster film Buya Hamka. Awalnya perempuan berusia 35 tahun itu membagikan potret asli Buya Hamka. Kemudian pada slide kedua dan ketiga, ia membagikan potretnya saat bersama Vino G. Bastian saat berperan dalam film tersebut. Namun, ada hal unik dalam unggahan tersebut. Hal itu lantaran mantan istri Engku Emran ini mengunggah fakta unik saat pengambilan foto dalam poster film Buya Hamka. Tampak Laudia Cynthia Bella menginjak sebuah kotak agar tingginya bisa sama dengan Vino G. Bastian. Dalam keterangan unggahan, ia menuliskan terkait kata-kata dari Buya Hamka. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia, ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci, Buya Hamka, tulis Laudia Cynthia Bella dikutip tribunstyle.com dari Instagram, Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. Sontak saja, unggahan itu langsung jadi pusat perhatian warganet. Tak sedikit warganet menyoroti aksi perempuan yang akrab disapa Bella itu. Engku Emran diisukan alami keretakan rumah tangga dengan Nur Nabila. Di sisi lain, Laudia Cynthia Bella sang mantan istri justru diterpa rumor sebaliknya.